Pemirsa, tawuran antar warga pecah di kawasan Cipinang Besar Selatan Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga bentrokan dipicu salah satu kelompok warga yang menyerang dengan petasan ke kelompok warga lainnya. Letupan petasan mewarnai bentrokan antar warga yang terjadi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari. Suasana makin mencekam saat warga saling serang menggunakan batu hingga senjata tajam. Akibatnya, para pengendara yang tengah melintas terhenti sejenak lantaran takut menjadi korban salah sasaran. Antar warga atau gimana, Mbak? Antar warga. Lah. Warga mana-mana, Mbak? Mana? Gombrong sama musuhan. Itu awal gimana sih? Kok bisa tawuran? Ya itu diserang dulu pakai petasan. Diserang pakai petasan? Iya. Warga mana yang diserang pakai petasan? Ini warga bawah sih di musuhan. Terus tiba-tiba langsung tawuran? Iyalah, pastinya. Warga resah karena tawuran antar kelompok warga kerap terjadi di wilayah ini. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Namun, lalu lintas di Jalan Basuki Rahmat sempat terhambat di kedua arah. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.